mencari kebenaran. Aku mencari perempuan anak 12, anak berumur 12. Aku mencari anak perempuan berumur 12. Anak perempuan berambut panjang, umurnya 12, dia berbaju merah, bibirnya merah, giginya berkemang. Aku mencari anak perempuan berumur Siska, apa mendengar suara kakakmu, Siska? Kaukah itu, Siska, anak perempuanku yang berumur 12? Siska sudah mati, dan aku, bapak yang tak tahu diuntung ini, bapak yang tidak tahu diri ini, bapak yang tak tahu diuntung ini, yang tak punya. Yang tak punya otak telah membunuh
Apakah itu anakku? Apa mendengar suara-suara kamu? Bernyanyilah. Ayo, temani bapak mengunjungi pameran. Bukankah kau suka menggambar, nak? Bukankah kau suka melukis? Lihatlah, di sini banyak wajah-wajah, nak. Dan salah satunya adalah wajah bapak. Lukisan bapak. Laki-laki bangsat. Laki-laki yang telah membunuh anaknya. Laki-laki yang telah tahu diuntung. Aku telah membunuh anakku. Perempuan berumur 12. Rambutnya panjang. Yang sangat manis. Cantik. Saja, aku tidak menyuruhnya menyeberang melalui jalan itu untuk membeli sebatang rokok. Anakku takkan mati. Ia takkan digilas oleh mobil itu. Sebatang rokok telah membunuhnya, dan akulah penyebabnya. Mari kemari, lihatlah